ya, kita mengganti beberapa posisi pemain dan mudah-mudahan siapapun yang main itu tetap tidak mengubah skema. Kalau pemain yang baru datang perlu dikasih bagaimana? Bertambah hari, dua hari aja kita latihan, saya pikir mereka sudah sedikit ngecun ya. Artinya bahwa mereka betul-betul pemain punya kualitas. Pemain kalau punya kualitas, bermain dengan siapapun, dia udah tahu ya kapan mesti bola saya tahan, bola saya lindungi, bola saya pas. Itu Anda lihat sendiri kan, Anda bisa rasakan dia bermain. Ada sedikit ada perubahan, artinya cara main. Apalagi dengan mungkin dengan adanya Konate, mungkin Da Silva lebih banyak bola-bola yang istilahnya garek ngemplok tok ini. Kemungkinan bermainnya untuk mereka berdua kan mereka berdua. Yes, kemungkinan Kutaji juga mencoba nantinya apa. Apa yang saya tampilkan tadi adalah tetap remote dari Jakarta, dari Utaji ya. Jadi sedikit simulasi, tetapi kerangka tim sebagian besar tidak jauh dari yang saya turunkan di yang di awal. Kalau Patrick sendiri? Patrick ada radang, dia sakit. Dari sakit malah di malam, badannya panas, demam. Ya, nah, saya selalu bilang di pelatih dan staff itu selalu tekan kepada ketika di lapangan Anda harus 100%. Karena Anda sakit, Anda ngacung istilahnya itu ya, ngacung supaya apa? Karena apa? Nanti kalau dia tidak nggak bagus, seolah sepertinya dia malas, padahal dia sakit. Lebih baik tidak ikut latihan, karena mempengaruhi pemain yang lain. Angga ada di bagian ke markas besar. Ya, saya selalu ketika mau latihan, selalu saya sampaikan pemain yang nggak latihan dan izin dan sebagainya. Supaya apa? Tidak ada pemain bintang di tim ini. Ya, jadi misalnya ini kenapa ini nggak latihan? Ada, nggak ada. Ya, mereka ada alasan masing-masing mereka untuk tidak latihan, dan itu pun izin-izin. Kalau sila tidak real, ya ada penilaian dari pelatih. Persiapan piala ya, sambil kita persiapan ini juga bagus ya, artinya ini juga istilahnya itu kalau precision kan biasanya setiap pelatih itu mempunyai program sendiri, uji coba biasanya berapa kali sebelum apa kompetisi digelar, dan ini bagus sekali, artinya paling tidak untuk istilahnya itu apa dengan kita anggap uji coba yang berat kan gitu, sambil melihat nanti ketika hari hanya itu evaluasi di sana sini kelihatan. Jadi begitu tanggal 29 mereka sudah tidak ada alasan lagi untuk alasan kurang ini ya, jadwal yang mepet antara pertandingan yang satu hari ya, kita tidak bisa menolak ya, artinya turnamen ini kan kalau terlalu dekat dengan liga digelar itu juga tidak bagus. Ya menurut saya ini juga saya ngomong ketika ada match itu seolah-olah seperti latihan berat. Sudah ada, tidak ada lagi. Abdu masih itu ke manajemen ya, itu manajemen. Di tim nasional mungkin ada ilmu baru misalnya, paling tidak. Tapi sekali lagi ketika dikembalikan klub itu harus mengikuti apa yang diinginkan oleh pelatih di klub ya. Jadi misalnya di sana dia bermain di 4-4-3 misalnya, tapi misalnya ikut aja mengendaki 4-4-2 dia harus bisa menyesuaikan, karena prosentase bermain itu lebih banyak di klub. Besar, nggak artinya banyak pilihan ya. Menurut saya jangan salah bahwa Patrick ini pemain juga pemain punya kualitas. Kalau sakit ya kemungkinan nanti untuk di dengan Sabah lihat kondisi terakhir ya. Biasanya pemain di Persebaya itu lain, artinya ketika ditonton orang banyak sing loro tapi kaloro ya cukup ya.